justru sampai hari ini aktivitas perkebunan mereka lakukan, ada kegiatan-kegiatan ke perkebunan yang mereka lakukan, penanaman, pemanenan senantiasa selama ini di mereka lakukan. Kami di Kabupaten pada saat ini sejak tahun 2010 tidak mempunyai hak guna usaha. Hak itu adalah ketika dia tidak mempunyai hak, kok sampai hari dibiarkan? Tentu kami meyakini bahwa tidak ada pendapatan daerah yang dihasilkan dari perkebunan yang tidak punya hak ini. Ini sama halnya dengan pencurian secara massal, pemerkosaan kekayaan kabupaten secara massal. Kami tetap dikecualikan dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah bupati